Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa innal astaghfar hadis kullu ma'rufin sadaq. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat rahmat hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Miko TV yang insyaallah dirahmati Allah, dari hadis di atas menerangkan bahwasanya kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan berpahala sadaqah. Lalu kebaikan-kebaikan seperti apa yang bernilai atau berpahala sedekah? Dari hadis tersebut menjelaskan bahwasanya setiap kebaikan-kebaikan yang dilandasi dengan keikhlasan insya Allah berpahala sedekah, walaupun sekecil apapun itu. Contohnya menyingkirkan duri atau kulit pisang di jalan, terus memberikan makan atau buka puasa kepada saudara kita walaupun satu biji kurma, kalau kita ikhlas insya Allah berpahala sedekah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Contohnya lagi, anak berbakti kepada orang tuanya, orang tua mengasihi anaknya, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, teman kepada temannya, saling tolong menolong. Kalau dilandasi dengan keikhlasan, insya Allah berpahala sedekah. Pemirsa Miko TV yang insya Allah dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh barokah ini, marilah kita perbanyak kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan itu bisa membawakan kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah lelah untuk berbuat baik, dan janganlah kita enggan untuk berbuat baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.